trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through? Out in the window, in the silence. Cause I wanna touch, baby, I wanna feel too. I wanna see the sunlight and your senses. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Brian Explorer. Sore ini jam berapa? 3:30 nih teman-teman. Saya lagi ada di depan garasi baru dari Putra Luragung Sakti ya. Dan ini ada Bang Estu berangkat itu. Ini saya habis ada kerjaan di daerah Cibingming ya, melintasi sini. Dan kebetulan tadi habis makan khas Kuningan, di sana ada ucap. Dan ini di depan kita ada Sahira Perjuangan ini teman-teman. Lagi servis rutin katanya. Kunci kap mesinnya emang? Hah? Kunci kap mesinnya ya itu ya? Bos. Kenapa? Dol mang? Kurang kencang. Copot aja kurang kencang, Bos. Oh. Nah, jadi begini teman-teman, rutinitas bus kalau di daerah Luragung nih. Kontrol segala macam kesiapan unit ya. Biar ngelainnya tetap jos. Dan sebelah sini cek tekanan angin. Waduh tuh. Ini ringnya mantep itu teman-teman, warna merah. Biasanya tekanan anginnya berapa bang kalau mobil bis bang? 12. Nah 12 teman-teman kalau ban mobil bis. Ini Sahira Perjuangan. Dan ini ban depannya juga lagi dilepas nih teman-teman, sebelah kiri. Ini memakai bodi SR2. Nah ini mau dipasang teman-teman. Nah ini masih baru nih. Waduh, bois ini teman-teman mobilnya. Tadi sebenarnya ada dua, satunya Sahira Sartika parkir di sini, cuma pas lagi saya makan, dianya selesai, nggak tahu habis dicuci, nggak tahu habis ganti ban juga. Nah ini krunya nih, pakai kaosnya juga Sahira Perjuangan. Kita lihat nih prosesnya. Nah ini kita kesini teman-teman. Ini bagasi dengan bodi SR2 ya. HD Prime dari Laksana. Nah, ini masih ngecek ini. Nah, ini sebenarnya kalau dari jauh kelihatan teman-teman. Nah, itu di dalam garasi ada unit-unit lama, ada Putra Luragung Montel ya. Kalau nggak salah itu mesinnya masih Mitsubishi BM.
Cuma untuk garasi yang di situ perizinannya lumayan susah, jarang dibuka juga. Jadi kita bisa cuma dari luar aja. Dan sebelah sana juga ada mobil unit kesepuhan tuh yang body pointer ya. Cuma orang-orang tertentu aja yang bisa masuk ke sana. Nah, oke teman-teman, kita lanjut lagi nih videonya. Kita lihat proses pemasangan ban depan ya. Nah, ini. Susah teman-teman kalau yang saya belum terbiasa masang mah. Nah, itu udah nyangkut tuh, tinggal dikasih ring bautnya. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian saja ya vlog singkat kita di daerah Luragung, tepatnya di samping SMPN Luragung. Ini di belakang kita Sahila Perjuangan lagi di servis rutin katanya, cek ban, cek AC biasanya mungkin. Mungkin saya akhiri saja ya videonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Brian Explorer. Bantu terus channel YouTube Brian Explorer agar terus berkembang. Saya bakal lanjut lagi nih perjalanannya pulang ke Kuningan. Lagi jadi orang Kuningan ceritanya. Bulan-bulan ini saya jadi orang Kuningan.